Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, Cycling Lover Indonesia dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya dan selamat datang kembali di channel Aquatic Farm. Oke teman-teman yang baru mampir, silahkan klik tombol subscribe-nya sebagai tanda dukungan. Dan jangan lupa juga sisipkan uang parkir hanya dengan mengklik tombol like-nya saja. Terima kasih. Oke, udah lama nih baru nongol lagi bikin video. Dan untuk topik pembahasan kali ini adalah mengenai ikan yang berdiam diri dan ikan yang suka banyak diem lah, intinya lah ya. Nah, dan juga kenapa itu ikan banyak diem, apakah itu sakit ataupun lagi ngermin telur. Oke, jadi simak penjelasannya. Nah, kebetulan di tank saya ini ada salah satu ikan yang tidak banyak bergerak, yaitu sering berada di dasar dan menyendiri ya, biasanya aktif bergerak ya. Kebanyakan ikan siklid itu aktif bergerak dan agresif, apalagi kalau didatengin oleh pemiliknya ataupun tuannya, mereka akan bergeroyok kayak meminta makan gitu ya. Nah, dan salah satu ikan ini sering banyak diem di dasar. Apa ikan ini sakit ataupun lagi ngermin telur? Nah, oke. Coba kita perhatikan di bagian mulutnya. Dia mulutnya itu rapat ya teman-teman, rapat. Jadi nggak ngebuka, jadi nggak kayak biasanya kan ada mangap-mangap dikit gitulah ya. Nah, ini tandanya apa? Ini apakah sakit atau lagi ngermin telur? Jadi gini teman-teman, kalau misalkan ikan sakit itu udah otomatis warnanya juga hampir sama ya, gosong-gosong kayak gini. Kalau misalkan ikan sakit ada sedikit warna-warna hitam di bagian sirip ataupun insang, dan juga sirip bawah itu hitam biasanya kalau misalkan ikan sakit. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan ada salah satu ikan yang seperti ini yang diem, kebanyakan diem, nggak aktif bergerak, itu biasanya ikan habis dibully. Nah, kalau misalkan habis dibully, biasanya ada sirip yang rusak ataupun bagian badan yang kayak goresan ya, goresan bekas dipatuk ataupun dicocol sama temennya. Tapi kalau ini badannya masih mulus dan juga nggak ada luka ataupun sirip, masih normal lah segini lah ya. Nah, dan juga kalau misalkan ikan habis dibully itu stres, pasti mojok, pasti diem aja gitu. Terus lama-lama kalau misalkan kita biarin ya, kalau misalkan kita biarin masih dibully sama temennya, otomatis itu bisa mengakibatkan kematian pada si ikan tersebut. Oke, jadi gini teman-teman, menurut penelitian hasil penelusuran menurut seperkiraan saya, ikan ini tuh nggak sakit sama sekali teman-teman. Jadi ceritanya begini. Nah, ini ikan yang biru ini yang di depan ini, nggak tahu ini jenisnya jenis apa ya, kayaknya hybrid sih ya, hybrid. Nah, jadi si ikan yang diem ini itu ikan betina, dan kemungkinan besar dia itu lagi mengeramin telur ya teman-teman. Biasanya kalau misalkan ikan yang diem terus menyendiri dan tidak membuka mulutnya seperti mangap-mangap dikit nih, kayak ikan yang satu ini yang di depan itu, biasanya lagi ngeremin telur, ada telurnya di dalam mulutnya teman-teman. Nah, dan ceritanya begini, si ikan yang ini itu birahi berat teman-teman. Jadi dia tuh ngejar-ngejar ikan yang lainnya ya, biasa seperti yang video-video sebelumnya yang pernah saya buat dan pernah saya bahas ya. Salah satu ikan yang birahi berat di tank siklid itu solusinya harus gimana. Dan misalkan kalau misalkan nggak ada betina ya, kita pindahin aja dulu sementara ke tank yang lain ya, daripada ikan-ikan yang lain siripnya pada habis. Nah, dan secara tidak langsung si jantan ini langsung esek-esek dengan betinanya, sehingga betinanya bisa menghasilkan telur, dan dia menutup rapat mulutnya agar melindungi telur-telurnya yang ada di dalam mulutnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, ini contohnya ikan red flash yang ini itu pada baret dikejar-kejar, kasihan ya, dihajar, dibully. Kalau misalkan kita didiamin terus, nggak ada betina misalkan di tank, itu bisa lama proses birahi seperti ini tuh, bisa dalam semingguan lah kalau misalkan kita nggak ada betinanya gitu, maksudnya di akuariumnya ya.
Nah, dan ikan ini juga terkena imbasnya nih. Sirip belakang pada rusak, sirip atas ya. Ya, mau gimana lagi ya? Orang namanya ikan siklid ya seperti itu, resiko memelihara ikan siklid. Oh ya teman-teman, jadi kenapa ikan di tempat saya itu warnanya pada pudar dan nggak keluar cerah gitu, warna-warnanya nggak perform. Sebenarnya di sini saya kehabisan pelet buat apa ya? Ya pelet-pelet buat penunjang warnanya gitulah. Karena saya jarang di rumah sekarang, jadi yang ngurus ikan juga bukan saya sendiri. Ya mohon dimaklum lah. Kebetulan saya pulang juga dan agak sedikit kacau. Ikan tankmate-nya pada habis, nggak tahu yang pelakunya si Jack Dempsey ataupun si Jaguar. Nanti ada di akhir video, ikan pada hilang semua dan ternyata dilahap sampai begitu rakusnya. Kacau udah bener. Biasanya kalau misalkan ikan siklid jadi pada agresif seperti itu, jadi galak, jadi saling memakan ya, itu biasanya telat makan, telat kasih makan. Apalagi di dalamnya ada ikan siklid Amerika seperti yang satu ini. Dan nah ini dia nih, ikan yang agak sedikit galak, agresif ya, cuman masih tetap saya satuin dengan ikan-ikan siklid Afrika lainnya. Ada kurang lebih 3 ekor di tank saya ini ikan siklid Amerika yang saya gabung dengan siklid Afrika, yaitu ikan Jaguar dan yang 2 ekor itu ikan Jack Dempsey. Nah, jadi kenapa digabung? Udah tau gak lah kenapa masih digabung om? Ya biar memacu adrenalin aja lah. Jadi biar ini ya apa namanya, warna-warni ikan lah. Saya belum bisa beli ikan lagi, masih kalah dengan kebutuhan. Nah ini dia ikan tengwetnya, itu ikan balasak. Ikan ini sangat berfungsi sekali ya, sebagai pembersih ataupun penghancur kotoran ikan ya di bawah. Biasanya dia sering menghancurin kotoran ikan sehingga kotorannya menjadi seperti debu, terus kesedot sama mesin filter dan tersaring di media filter. Nah, dan ini penampakan ikan hybrid silangan antara ikan jenderal di mediokromis dengan ikan X apa gitu, nggak tahu ya. Dan aduh, ini sebenarnya bahas apa sih om? Bahas ikan sakit, ikan, ciri-ciri ikan yang mengerami telur atau gimana nih? Wah, saya juga kurang tahu nih asal-usul topik videonya itu seperti apa. Jadi saya gimana ya, saking hobinya ya udahlah, kita bahas semuanya aja lah ya, dari jenis-jenis ikan juga dan updatean ikan-ikan siklid yang nggak kunjung berubah. Ini aja ikannya. Nah, dan ikan yang satu ini kayaknya ini ikan hampir mirip kayak Placidochromis ya, Placidochromis. Cuman apa ya namanya, banyak kan ikan hybrid sih ya di tank saya ini. Masih belum bisa ngoleksi jenis-jenis ikan yang pure. Ini sebenarnya ikan sisaan semua. Dan sebenarnya kalau misalkan kita kasih pakan pelet premium lagi, itu bisa up lagi lah, bisa naik lagi warnanya ya. Jadi yang tadinya pudar-pudar itu bisa naik lagi warnanya, bisa ngejreng. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Takutnya topiknya menjadi nggak jelas, topiknya menjadi merambat kemana-mana ya, jadi garing gitulah. Mungkin saya akhiri di sini aja. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mampir ke channel Aquatic Farm dan sudah mendukung selama ini, setia menonton. Terima kasih banyak. Dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.